Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikah Qala Al-Mu'adzif Rahimahullah Wa Adam An-Nafhadihi Wa Bi'ulumihi Wa Bi'asrarihi Wa Bi'asrari Sa'irin As-Salihin Amin Wa'lam Anna Dikra Masawil Bayri Mubarakin Sahih Fi Syar'i Bihaithu La Yumkinu Tawassul Ilayhi Illa Bihi Ibamu Fi Khamsata Asyara Mawdi'an Kama qalahu Ibnu al-Imadi Wa'lam ketahuilah olehmu Anna zikra masabil bayri Bahwa menyebut keburukan-keburukan orang lain Dilgharafin sahihin karena ada tujuan yang baik Fi syar'i dalam pandangan syarak Dalam pandangan syariat agama Bihaitsu dengan sekiranya la yumkinu tidak mungkin at-tawassulu apa sampai ilaihi kepada gharad kepada tujuan itu illa bihi kecuali dengan menyebutkan keburukan-keburukan orang lain yubahu ialah dibolehkan fi khamsata asyara mawdi'an pada 15 tempat. Kama qala Abu Ibnu Imadi sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Ibnu Imad. Pada pembahasan sebelumnya yaitu cabang iman yang ke-69 tentang menutupi aib-aibnya orang muslim. Jangan di omongin ke orang lain tentang aib orang muslim itu termasuk dosa. Nah di sini diterangkan kalau nyebutin keburukan-keburukan aib-aib orang lain kalau ada tujuan yang benar dalam agama tujuannya benar tetapi tujuan benar itu bisa kita dapatkan bisa sampai tujuan benar itu melainkan dengan menyebutkan aib-aib tersebut keburukan-keburukan orang lain tersebut itu boleh jadi nyebut ngomongin aib orang lain dengan tujuan yang tertentu karena ada tujuan yang mau enggak mau ngomongin aib tersebut karena ada tujuan yang baik itu dibolehin dibolehin pada 15 tempat ada 15 macam katanya. Nah ini perlu kita pahamin ini harus kita pahamin agar kenapa agar kita enggak terjerumus di dalam ngomongin aib orang lain yaitu ghibah ngomongin kejelekan orang lain di belakang dia. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamul Taufik, kita harus tahu tentang ilmu-ilmu kayak begini. Karena kenapa? Karena orang yang kagak tahu tentang ilmu begini, dia bisa terjerumus. Kemungkinan besar dia bisa terpleset di dalam hal itu. Kalau misalnya nggak tahu, ya bukan kemungkinan besar kalau dia nggak tahu bisa terpleset. Bahkan sering preset bisa-bisa sering dia lakuin di dalam hal kejelekan itu makanya harus tahu juga ilmu tentang apa namanya ngomongin aib orang lain yang dibolehin bagaimana caranya nah dijelasin oleh Ibnu Imad yang pertama ahaduha al-irsyadu ila qawlin sahihin yang pertama memberi petunjuk ila qaulin sahihin kepada pendapat yang benar untuk mengarahkan kepada pendapat yang benar ka'an samita wahidan yaqulu seperti kamu mendengar wahidan kepada seseorang yaqulu dia berkata qaulan mungkaron kepada perkataan yang kagak benar kepada pendapat yang jelek
omongan yang tidak benar, perkataan yang mungkar. Bagaimana? Fayam bagi, maka seyogianya antakula, kamu berkata lahu kepada si Wahid, kepada orang itu, antakula kaza wa kaza, kamu bicara begini dan begitu ya. Fadzalika, maka adapun hal itu, ghairu munasibin, hal itu kagak benar, enggak sesuai. Bal amru kaza, akan tetapi yang benar persoalannya begini nih. Nah, itu baru enggak apa-apa. Ngomongin keburukan orang lain yang dibolehin, yang pertama tujuannya untuk mengarahkan orang kepada pendapat yang benar. Ya, dia yang dia omongin salah, kemudian kita arahin kepada pendapat yang benar. Kita ngomong begini, 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 bukan begitu kenyataannya. Ya, bukan begitu, itu jelek, itu salah. Ya. Kita jelasin dah, itu kagak sesuai sama realita yang ada, sama faktanya. Hoak berarti ya, Tam. Ya, tetapi persoalannya begini, salah ente. Nah, itu enggak apa-apa. Karena emang enggak boleh kita ghibah, ngomongin orang lain. Tetapi kalau tujuannya untuk ngasih, mengarahkan pendapat yang benar, enggak apa-apa. Bahkan tentang ghibah, ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau melihat ada orang perempuan kukunya panjang. Perempuan ini kukunya panjang terbuat dari besi, kukunya kukunya panjang terbuat dari besi. Kemudian dia cakar-cakar itu ke mukanya. Dia cakar-cakar terus. Dan Nabi kesian lihat orang itu. Nanya sama Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, ini orang apa ini? Kok bisa begitu dia? Kukunya dari besi, mukanya sampai cakar-cakar pakai kukunya sendiri. Itu perempuan kenapa itu? Itu adalah umatmu yang ngelakuin, yang ngomongin ghibah katanya. Tukang ngomongin orang, ya begitu dia kondisinya di neraka. Kukunya dibuat dari besi, dia cakar-cakarin. Banyak itu kan kejadian-kejadian yang Nabi Muhammad diperlihatkan ketika Isra Mi'raj. Di antaranya lagi hal-hal yang baik diperlihatkan oleh Allah, ada orang yang lagi bercocok tanam, lagi nanem apa namanya, lagi nanem pepohonan atau lagi nanem buat dia makan, istilah kata lagi nanem pohon. Kemudian ternyata pohon itu langsung tumbuh, pohon itu langsung tumbuh sama dia, langsung dipanen, ditumbuh, ditanam, langsung tumbuh, dipanen lagi sama dia. Nah, ini siapa ini? Malaikat Jibril. Itu katanya orang yang sering sedekah, yang begitu katanya. Iya, orang yang sering sedekah begitu, dia tanam langsung, dia panen katanya, nggak pakai nunggu sebulan, dua bulan, apalagi bertahunan. Habis ditanam langsung dipanen. Nah, itu orang yang sering sodako. Ada lagi orang yang diperlihatkan oleh Allah, orang yang mikul kayu bakar, lagi mikul kayu katanya, padahal dia itu udah gak kuat, dia pikul, tetapi sama orang itu ditambahin lagi, sok-sok kuat istilahnya. Udah berat kayu bakar yang dia pikul, diangkat lagi, pengen dia bobok, kemudian ditambahin lagi, balik ke kuat itu udah makin meleset itu ya. Ya minggu lagi. Siapa itu? Itu adalah orang yang rakus jabatan katanya. Ya rakus jabatan, udah agak kuat masih mau nyari jabatan lagi. Alhamdulillah. Kemudian diperlihatkan lagi oleh Allah, ada orang yang palanya sama dia dipecahin. Nabi Muhammad melihat ada orang palanya dia pecahin sendiri itu kepala pakai batu gede, dia timpa ger, habis pecah palanya sama Allah digantiin lagi, orang dia pecahin lagi sama dia jadiin lagi. Nabi Muhammad iba kesian lihat itu.
itu siapa? Malaikat Jibril. Itu adalah umatmu yang ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat begitu keadaannya, makanya dia pecahin sendiri, tidak pakai batu, dia pecahin sendiri. Itu adalah orang yang sering ninggalin sholat, begitu keadaannya katanya. Nah ini macam-macam nih, itu banyak banget itu kisah-kisah yang menerangkan Nabi Muhammad dilihatin saat demikian. Kemudian dilihatin lagi, ada Nabi Muhammad lagi melewatin tempat, kemudian Nabi Muhammad langsung nyium wangi yang minta ampun. Lagi jalan Nabi Muhammad nyium wangi yang minta ampun. Nah ini saya nyium bau apa, ini wangi banget, harum kayaknya kasturi ini wanginya. Ternyata kalau kata Malaikat Jibril, ini adalah orang-orang hamba-hambanya Allah yang berpegang teguh kepada agama Islam. Ini adalah baunya Siti Masyito. Siapa itu Siti Masyito? Siti Masyito adalah seorang perempuan yang punya bayi, yang anak kecil, yang keluarganya dilemparin sama Fir'aun. Oh, apa namanya, minyak air yang sangat mendidih. Wadah besar disediakan sama Fir'aun, dibakar pokoknya pakai api. Kayak kagaran, dia kagak mau ikut agamanya Fir'aun, nggak ngakuin Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya satu persatu keluarganya dilemparin itu ke air yang mendidih itu, air lagi ngumpul-ngumpulnya itu, lagi merupus. Kemudian sampai bayinya tuh ngomong itu, si Siti kepada ibunya, Siti Masito, dikasih diunjukin yang bayi yang dia gendong, padahal bayi itu baru lahir. Nasehatin ke ibunya, udah bu jangan takut katanya, kita di dalam jalan yang benar, udah gak apa-apa. Ya terpaksa akhirnya ibunya, bayinya dilemparin, ibunya juga dilemparin ke air panas yang air panas itu. Nah itu adalah gambaran orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Banyak banget itu. Nah diantaranya ini yang pertama. Yang kedua, wasaniha nuskul mustasiri munuskul mustasiri fin nikahi au fi ida'il amanati au ghairi dzalika. Wasaniha adapun nomor 2-nya 15, nuskul mustasiri ialah memberi nasihat kepada orang yang bermusyawarah atau orang yang berkonsultasi. Ada orang yang datang ke kita kemudian konsultasi. Konsultasi tentang apa? Dinikahi, tentang nikah. Au fi ida'il amanati, atau tentang menitipkan amanah. Au ghairi dzalika, atau lain hal itu. Nah, yang kedua, pengen ngasih nasihat kepada orang yang berkonsultasi. Ini saya Bapak Ojak, ini saya pengen nikah ini sama empuan itu. Bagaimana pendapat anu Bapak Ojak ini? Saya dulu cobain. Karena nikah adalah buat tujuan seumur hidup, ya kita wujudin bahwasanya empuan ini dia, ya. Ente pengen nikah sama dia ya. Maaf ya. Ya, ente kan orangnya baik-baik nih, orangnya ente soleh, sedangkan dia begini. Ya ini terserah ente dah, bagaimana baiknya. Ya mudah-mudahan kalau sama ente kan jadi orang baik kan gitu. Kan yang pelan-pelan kita nyebutin aib dia, mau begini, suka begini tumpuan. Faya jibu maka wajib alaika, wajib bagimu antuh birohu, mengabarkan lu kepada mustasyir, orang yang berkonsultasi, bihaki kotil hali, dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Kita kasih tahu dia, kita nasihati. Atau tadi fi ida'il amanah, di dalam menitipkan amanah. Saya ini pengen nitip barang ini sama dia, pengen nitip motor. Bagaimana ini pendapat ente ini? Dia orangnya enak apa kagak? Jangan, ntar motor dijual lagi dia. Dia orang begini kan. Oh begitu ya, apa kita kasih tahu. Tujuannya buat bener nyelamatin hartanya dia. Saya ini pengen nitip duit sama dia ini. Jangan, ntar duit itu dibawa, dihabisin sama dia. Pinjol.
Berarti kejelekannya biar jadi bagus gitu ya, Tan? Iya, biar tujuannya buat selamatin orang yang konsultasi itu. Tujuannya buat dia, buat selamatin. Jangan kan daripada motor lu apa namanya? Hilang iya. Jadi sama dia. Iya. Agak amanah itu dia orangnya. Enggak apa-apa kita kasih tahu dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Atau tentang apa aja dah. Curhat sama kita bagaimana pendapat ente tentang sipulan karena lirik curhat ya, curhat tujuannya buat nyelamatin dia, bukan buat ngomongin orang. Kita ngasih tahu dan aibnya dia, gak apa-apa itu. Bihaki kotil hali dengan keadaan yang sebenar-benarnya, gak apa-apa kita kasih tahu. Qauli sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stan soha ahadukum akhahu falyan sahlahu idza stan soha apabila minta nasihat ahadukum siapa seorang di antara kalian minta nasihat akhahu kepada saudaranya ahad falyansoh maka hendaklah memberi nasihat lahu kepada dia. Kalau ada orang yang minta nasihat kepada kita, maka kita nasihatin dia. Kita kasih tahu dia begini-begini, pengen agar dia lebih baik lagi, agar dia pengen nitipin barang sama orang lain, gak apa-apa kita kasih tahu aib-aibnya. Kalau tujuannya buat ngomongin orang mah gak boleh. Kan karena ada ghoradun shalih, karena ada tujuan yang baik. Kalau ada tujuan yang baik, enggak apa-apa, wajib kita kasih tahu. Kalau misalnya tujuannya kita buat ngedekin orang, buat ngerendahin orang, buat ngejelekin orang, kagak boleh. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah bakal tutup aibnya dia oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jangan ngurusin aib orang lain dah. Aib kita juga banyak banget. Rapi. Saya setuju itu. Orang baik apa yang mau bawa kita? Coba seandainya kita ngelakuin dosa, satu dosa sama Allah ditampakin di sini di kepala kita atuh. Ngelakuin lagi atuh. Alhamdulillah atuh. Enggak kita sebut di sini tadi. Untung aja Allah baik nutupin aib-aib kita. Nanti kita tahu sama orang lain. Bisanya cuma dua. Wa salikuha dzikrul alimil muftihi litabihi. Adapun nomor 3 yang 15 dzikrul alimi ialah menyebutkan orang alim al muftihi yang keliru yang salah. Menyebutkan orang alim yang keliru, ngomongin litabihi kepada pengikutnya si alim itu. Kama sebagaimana keterangan idza sa'alaka wahidun an mas'alatin. Idza sa'ala jika bertanya kepadamu, wahidun siapa seseorang, satu orang an mas'alatin tentang satu masalah. Faqala lalu berkata siapa wahid? Syaikhi qala kadza wa kadza. Guru saya ngasih pendapat ngomong demikian nih, ya begini dan begitu, demikian dan demikian. Fatakulu lalu kamu berkata syaikhuka muftiun, gurumu itu keliru, gurumu itu salah. Tidak apa-apa begitu, kita ngasih tahu kepada orang yang ikut kepada gurunya padahal pendapat gurunya itu salah, kita yakin itu salah pendapat gurunya. Guru saya mau begini-begini, salah pendapat guru ente bukan begini-begini. Guru ente itu keliru. Itu enggak apa-apa. Wa min dzalika dan termasuk hal itu qaulul musannifina, adapun perkataan
para musannif, para pengarang kitab, fi kutubihi, di dalam kitabnya, di dalam kitab-kitabnya, qala fulanun kaza, si fulan berkata demikian. Wa huwa ghalatun, adapun hal itu ialah salah, au khata'un, atau keliru, au nahu dzalika, atau demi, atau seperti itu. Kadang-kadang kan di kitab-kitab juga ada, nah ala shawab begini yang benar, barangkali yang benar begini. Kalau ulama begitu mengkritiknya, ketika ada ulama yang pendapatnya dibilang keliru, dia menggunakan la'alla shawab, barangkali yang benar begini, itu barangkali yang benar begini. Di kitab-kitab begitu. Kita ngasih tahu sama orang yang dia ngaji, padahal pendapat gurunya itu salah, nggak apa-apa kita kasih tahu. Yang namanya juga apa namanya manusia, mungkin dia ngaji lagi tidur atau gimana. Jelasinnya guru udah mau kelar baru dia dengar kan gitu. Gurunya guru komeng, ketemu guru wasiat. Pakua ya izun, maka ada pun hal itu ya izun ialah boleh. Ya izun boleh. In aradu, jikalau bermaksud siapa mereka, bayana ghalatihi, kepada menjelaskan kesalahannya si fulan, au khata'ihi, atau kekeliruannya si fulan. Kenapa dia ngejelasin begitu? Ngejelasin orang yang ngaji tetapi padahal pendapat gurunya salah. Tujuannya apa dia ngejelasin, kita ngejelasin dia? Li'alla yuqallada, agar supaya tidak diikuti siapa gurunya itu, pendapat gurunya, agar dia tidak diikuti dalam kesalahannya. Wa illa haruma, atau haramun. Wa illa, kalau misalnya tidak punya tujuan seperti itu, tujuannya buat ngomongin orang, bukan tujuannya bukan benerin agar supaya tidak diikutin, haruma ialah haram, apa hal itu tidak boleh, tidak boleh. Bahkan kalau di kitab bawahi Somad kan apa namanya, suatu ketika Nabi Nuh melihat seekor babi yang ada di rumahnya. Nabi Nuh melihat seekor babi dekat rumahnya. Kemudian dia melihat babi itu, ternyata babi dijajet ada dia ada 4 aib kalau kata Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sambil ketawa meledekin babi itu. Babi diledekin. Babi diledekin sama dia, ya Allah, babi rumahnya jijik banget ya. Apa ada makhluk yang kayak begini ya? Bilang gitu kan. Misalnya kagak ada bulunya, gitu kan, makan gitu kan, begini makan kotorannya. Kemudian babi itu jawab sendiri, wahai Nabi Nuh, ente ngetawain saya ya, yang aku ini bu alasan hati. Wahai Nabi Nuh, lu ngeledek gua. Gua diciptain emang begini, saya diciptain emang begini. Ketika enteng ledek saya, sama aja enteng ledek penciptanya, ledek pencipta gue lo, ledek Tuhan gue lo, sama si babi, sama aja engkau ledek Tuhan saya yang ciptain saya. Waduh, masya Allah. Langsung ketika begitu Nabi Nuh merasa tersentuh, langsung Nabi Nuh sedih, ya Allah maafin ya Allah, saya ini ciptaan, ledekin orang. Misalnya airnya begini, kemudian misalnya bibirnya suing, kita lagi aja orang kianan. Dia emang lahir begitu. Ada orang jalannya ada apa namanya, ada dimplay, kita panggil pengkor. Pengkor. Emang begitu.
Takutnya kita ketika kita ngeledekin dia terus, sama aja kita ngeledekin sang pencipta. Wah, boleh ngeledekin Allah, nggak boleh itu. Dia emang dicintai begitu, udah dibimbing aja udah, cukupan dia udah. Senyum-senyum kecil aja. Tapi warabi muna ada pun yang nomor 4 al isti'anatu ala taghyiril munkarati. Ialah minta tolong ala taghyiril munkarat untuk mengubah kemungkaran, untuk memberantas kemungkaran, kejelekan-kejelekan. Minta tolong untuk memberantas kemungkaran. Ta'an takula seperti kamu berkata liman tarju kudrotahu, kepada orang tarju yang berharap kamu kudrotahu, kepada kemampuannya dia, dia mampu bisa memberantas keburukan itu, kejelekan itu, ala izalatiha atas menghilangkan mungkarot tersebut, atas kemungkaran itu. Dia berkata fulan ya'malu kada, fa inni alaman ihi, si fulan dia ngelakuin begini nih. Misalnya si fulan di sono no, di buku kono kerjaannya sampai malam main judi mulu no. Main judi mulu no. Fa inni alaman ihi, maka bantulah saya untuk mencegah dia. Kita ngomongin si fulan itu, ngomongin kejelekannya, tujuannya buat apa? Buat memberantas keburukan. Tapi tujuannya apa? Ada syaratnya. Bisyarti ayyakuna qasduhu attawassula ila izalatiha. Bisyarti dengan syarat yakunu ada qasduhu, apa tujuannya orang attawassula, ialah mencari jalan ila izalatiha, kepada menghilangkan kemungkaran itu. Tujuannya mencari jalan buat kemungkaran hal itu. Ya, kita ngomongin dia, ngomongin orang. Misalnya tukang main judi begini-begini, atau tukang mabuk begini-begini. Kita ngomongin tujuannya buat minta tolong sama orang lain. Yang orang itu dia punya kemampuan, istilah kata punya karisma yang bisa ngilangin keburukan itu. Enggak apa-apa kita ngomongin kejelekan-kejelekan orang itu. Ya, tujuannya apa? Buat memberantas kemungkaran, kejelekan. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kalau kata Nabi falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah keburukan itu, kejelekan itu dengan tangan kita, dengan tangan kita. Kalau misalnya kita melihat keburukan, kemaksiatan, kita rubah dengan tangannya kita, maksudnya kita benerin. Fa illam yastati fa bi lisani, kalau misalnya kita enggak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan bisanya kita, kita nasehatin. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau misalnya lisan kita enggak kuat juga, maka dengan hatinya kita. Hati itu wa huwa al-aqlul iman, dengan hati itu kita ngerasa bahwa perbuatan yang dia lakuin itu kita enggak serap di dalam hati kita, kita enggak senang bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Cukup dengan hati kita aja, hati kita ingkar sama perbuatan yang haram itu, enggak apa-apa. Tetapi wa huwa al-aqlul iman, ngeluh di dalam hati itu adalah paling lemahnya iman. Wa khamisuha adapun nomor 5-nya yang 15, at-ta'rifu ialah memperkenalkan, buat memperkenalkan, buat ngasih tahu, buat ngenalin. Ka antakula fulanun al-a'raju awil a'waru, seperti kamu berkata fulan yang a'raj, fulan yang pincang, pincang, atau
ya artinya bincang haros alil akwar atau juling atau yang matanya buta sebelah. Misalnya kita pergi ke kampung orang, kemudian kebetulan apa namanya kita bisa kenalin dia dengan sifat-sifat aib yang ada pada dirinya. Oh, kenalin orang gitu maksudnya. Ya, kenalin orang, nanya. Misalnya kenal enggak? Iya, si Sanu yang pincang. Bang Mekor ya. Iya. Itu boleh enggak apa-apa itu, Tan? Enggak apa-apa. Iya, mohon aku mau nanya rumahnya si Sanu yang Sanu si Ahmad. Ahmad siapa ya? Di sini Ahmad ada banyak. Iya. Ahmad yang ini. Ya, mohon maaf ya yang artinya anu, yang artinya pincang. Oh, si Bang Bengkor. Iya. Dia bukan si Ahmad bukan. Iya. Namanya si Bengkor. Kenal kan? Iya. Langsung kenal dia. Enggak apa-apa. Apa ya? Oh, karena terkenalnya namanya itu dia ya. Gitu ya. Iya. Nama aibnya apa ya? Iya. Biar buat apa namanya buat kenalin. Iya. Biar bisa tahu namanya dia. Tanda ya. Misalnya main ke rumah teman karena teman kita begitu, kita orang-orang pada nggak tahu karena dia terkenal bukan nama aslinya, nama samarannya, apa-apa kita tanya. Awil akwar atau yang matanya juling. Iya. Tanya sama orang kita nggak kenal, nggak dikasih tahu juga, nggak ngerti. Orang itu kagak ada yang tahu rumahnya di mana, pas kita kasih tahu. Yang matanya juling bu. Oh, yang matanya juling. Mau nabudalika atau seumpama hal itu. Bihaitu la yu'rafu illa bismihi. Sekiranya kagak bisa dikenal si pulang itu illa bismihil qabihi. Kecuali dengan namanya dia yang jelek. Ya, kalau misalnya dengan namanya dia yang jelek, itu enggak apa-apa. Kalau misalnya tanpa kita ngasih tahu orang-orang udah kenal, nah itu yang enggak boleh. Fa in amkana ta'rifuhu bi ghairihi fa huwa aula. Kalau misalnya mungkin ta'rifu apa memperkenalkan si pulang bi ghairihi dengan selain namanya yang jelek, kita bisa kenalin orang, bisa kenalin si pulang tetapi dengan namanya yang enggak jelek, dengan selain namanya yang jelek, fahuwa aula, maka itu lebih utama, itu lebih bagus katanya, lebih baik kenalin orang tetapi dengan tanpa namanya yang jelek, itu lebih bagus. Wa dzalika bi syarti qasdi ta'rifi, adapun hal itu iya ngomongin apa namanya si fulan, julukin si fulan dengan namanya yang jelek buat ngenalin si fulan itu bi syarti qasdi ta'rifi, dengan syarat bermaksud buat memperkenalkan, buat ngenalin, ya buat nanya sama seseorang, buat ngenalin. Kalau kenalin, fa'inka nabi kos ditangkis haruma atau haromun. Kalau misalnya bikos ditangkis, tujuan itu ngomongin namanya yang jelek buat ngelecehin, buat mengejek, buat melecehkan, haromun, maka itu harom. Iya. Kalau buat kenalin nggak apa-apa, nanya sama orang. Udah kita nanya kagak ada yang tahu, pas kita tahu kita tanyain yang orangnya begini langsung tahu, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya tanpa dengan nyebutin aibnya, ya itu lebih bagus katanya, nggak apa-apa. Sampai di sini ada pertanyaan. Oh, sumpama bukan itu emang terkenal dari, kalau emang panggilan sehari-hari maksudnya gitu, Tat. Emang dia kan panggil si Pengkor itu emang begini gitu namanya. Emang dia panggilannya Pengkor. Itu gimana tuh, Tat? Iya. Enggak apa-apa gitu kan ya. Ya kita bukan yang ngecehin, emang sehari-hari kita panggil
kita berkawan gitu gimana itu Tat? Kalau misalnya kita panggil kagak marah, nggak apa-apa ya. Kalau dia dipanggil dengan nama itu kagak marah, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oh iya. Kalau dia ngambek, jangan. Kalau misalnya dia ngambek, dia apa namanya langsung ngambek dia. Iya, ngadat dah jadinya. Ngadat ya, jangan. Gue jadi capek-capek. Emang namanya kalau misalnya apa namanya dia demen diomong dipanggil begitu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang nggak demen nggak apa-apa. Namun gue juga panggil juga begitu sih. Iya. Emang namanya panggilan sehari-hari jatuhnya Tat. Gitu maksudnya. Iya. Tapi lebih bagus ya pakai namanya yang nama asli. Iya. Misalnya namanya si Komar gitu kan. Yeah. Wah, namanya kan Rembulan. Iya. Yeah. Namanya Cacar Rembulan. Iya. Yeah. Iya. Nama sih dipanggil Bulu katanya. Namanya Komar ya kan. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Iya. Yeah. Panggil Bulu. Tepak ngebul. Jangan, enggak bisa. Lebih baik namanya Komar aja, Rembulan. Gitu. Wasadisuha adapun yang nomor 6. Ya, adapun nomor 6-nya yang 15 al-ismatu ialah perlindungan atau melindungi sesuatu dari kerusakan untuk menjaga al-ismah. Tujuannya untuk menjaga anil fasadi dari kerusakan. Nyebutin aib tujuannya buat menjaga dari kerusakan. Contohnya ka'an takula lisyahidin, seperti berkata kamu lisyahidin tentang saksi ghairi adlin yang agak adil. Ya. Kita berpendapat ngomong tentang ada saksi yang agak adil. Hadza la yasuhu li syahadati, orang ini nih la yasuhu kagak cocok buat jadi saksi. Orang ini kagak cocok buat jadi saksi. Li annahu fa'ala kadza wa kadza, karena sesungguhnya dia ngomongin ngelakuin begini dan begitu. Jadi saksi apa kek? Buat jadi saksi nikah misalnya. Ya, buat jadi saksi nikah kan bukan buat orang yang kagak fasik istilah kata. Saksi itu orang yang adil. Istilah kata minimal banget dia kagak ninggalin sholat. Nah itu berat juga itu membuat saksi nikah. Ya selain wali kan ada saksinya itu. Ada dua saksi. Jadi dua saksi itu ya benar-benar orang yang adil, orang yang jujur. Bukan orang yang tukang bohong, bukan buat orang yang kagak sholat gitu. Kalau buat orang yang kagak sholat dia jadi saksi. Ya, gak boleh. Orangnya juga gitu. Hati-hati menjadi saksi. Orangnya juga gitu dia kayak jadi saksi. Buat saksi misalnya persaksian ya tentang barang yang hilang. Saksi dua orang saksi itu orang yang benar-benar jujur. Kalau tukangnya tukang bohong takutnya dia udah disogok. Ya udah dikasih duit duluan, sia-sia. Buat jadi saksi. Nah ini apa namanya melindungi seseorang dari kerusakan. Ya misalnya ada orang dia pengen jadi saksi, kemudian kita tahu orang ini kagak adil, orang ini kagak jujur, orang ini tukang bohong. Eh ternyata dia mau jadi saksi. Nah, dia kagak nggak banyak, jangan dia orangnya begini. Kita kasih tahu. Nah itu baru tidak apa-apa, karena kan persaksian harus hal yang orang yang adil, orang yang benar. Sampai sini sudah, sampai nomor yang 6, biar pulang-pulang biar kita hafalin, kita ingat-ingat. Jadi ngomongin orang tidak apa-apa, tapi ada tujuan yang benar.
ngomongin orang dengan tujuan, ada tujuan yang benar buat nasehat, iya, buat macam-macam nanti buat ngenalin, itu nggak apa-apa katanya. Kalau kita kan kagak di mana, namanya juga udah akhir zaman. Ya, kalau kagak nongkrong ngomongin orang, jadi ya HP udah ngomongin orang. Di grup itu biasa ada di grup. Ada grup yang begitu. Apalagi grup nenek-nenek rempong. Tapi gue. Di TV juga begitu. Tentang hal itu. Iya, aib-aibnya lah yang kasih tahu demen banget lagi. Nama juga artis. Yang begini juga demen banget di expose. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin.